Guys, kembali lagi di channel Ali Wiharsi. Kali ini kita akan mengunboxing dan mereview apa. Kita sudah kedatangan dua plastik yang kita bakal unboxing dan review, dan kita cari tahu apa isinya ya guys. Mau yang mana dulu? Mau yang merah apa yang abu? Biasanya kanan terlebih dahulu. Okay, baiklah, kita bakal langsung cari tahu apa isi di dalam si merah ini. Di sini ada lakban. Bentar guys, lakbannya ini agak susah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidaw. Okay. Kita bakal tahu isinya apa dalam hitungan 5, 4, 3, 2, dan ini adalah Imbe Denim. Kalian sudah bisa menebaknya? Sebentar, saya bakal buka plastiknya lagi. Jajajajeng. Dan ini adalah jogger ternyata guys, celana jogger. Tapi berasa pendek banget ini ya. Serius, ini kayak jogger 3/4 gitu. Wow. Ini lucu sih warnanya, warna krem. Dan di sini ada kayak army gitu, kamu. Ini di sini. Oke, kita review ya. Di kantong sebelah kanan ini ada list yang bikin keren gitu, seperti ini, dan ada hand tag juga Imbe, size-nya M. Dia ini bahannya canvas wheel dan memiliki 4 varian size, S, M, L, dan XL. Kalau nomor 27 sampai 34. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada kantong. Ada kantong sebentar. Yang ini mungkin muat untuk, kita ibaratkan ini handphone ya. Nah, ini muat untuk handphone. Nih, cool ya. Kemudian di belakangnya ini ada kantong bobok, ada 2 biji di kanan dan juga di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kirinya seperti ini. Nah, ini ada talinya juga. Di bawahnya ini ada kayak kolor gitu, karet. Oke, nanti saya bakal mencobanya ya guys. Ini warnanya keren. Tapi berasa ini kayak 3/4 gitu lah. Oke. Kita bakal cari tahu di box yang satunya. Kita bakal cari tahu isinya apa. Oke, kita bakal cari tahu yang satunya, yang warna abu ini, isinya apa. Kita kotek dulu lakbannya guys. Wih, ini mau mulus guys lakbannya guys. Bentar. Oke. Kita bakal cari tahu isinya, dan ternyata isinya di sini jogger juga ya guys. Oh ya, kalau kalian belum nonton jogger yang episode pertama, nanti linknya bakal saya taruh di sebelah sini ya guys. Itu link untuk jogger yang pertama. Dan kita coba buka dulu isinya apa. Oh iya, link untuk yang jogger yang kedua juga nanti saya bakal taruh di situ. Kalian klik aja untuk kalian nonton. Ada 4 episode totalnya. Jadi nanti bakal saya kasih linknya di pojokan-pojokan situ ya guys. Nanti kalian klik aja. Oke, dan ternyata ini adalah jogger army-nya. Ini baru jogger army strip. Ini keren sih. Kalau yang ini beneran panjang ya guys. Kayaknya tuh bener kan. Ini 3/4 guys ternyata. Lihat, beda tuh, waduh.
Dan ini juga tersedia 4 size, yaitu S, M, L, dan XL ya guys. Ini bahannya dari katun twill mola ya guys. Oke, kita review aja. Di sebelah kanan sini terdapat list dari atas sampai bawah. Kemudian di kantongnya juga ada list. Kemudian di belakang ini ada brandnya Forward, dan ada kantong bobok juga. Di sebelah kiri juga, sebelah kirinya ternyata kosong guys kali ini. Kalau yang tadi kan kantong sebelah kirinya ada kantong juga, dan di sini cuman kantong belakangnya cuman ada satu. Kemudian di sebelah sini nih, nah ini ada sleting. Sebentar kita bakal cari tahu. Wow, ini lumayan lah buat masukin handphone, sepertinya cukup lah. Gede juga ini ternyata partisinya. Kalian lihat jahitannya dari sini sampai mentok sini. Wih, ini bahannya adem sih. Nah, di atasnya sama ya, karet kayak tadi. Terus ada talinya juga. Nanti saya bakal cobain seperti apa penampilannya. Sebentar ya. Oke, dan ini adalah tampilannya. Emang ini bener ya, 3/4 seperti ini. Tuh, saya bakal berputar guys, 3/4. Oke, tampilannya seperti ini. Kalian lihat ya. Dan saya bakal nyobain yang model satunya ya guys. Oke, dan ini tampilan jogger yang army ya guys, seperti ini. Wow, ini size M. Saya tinggi badan 172 cm, menggunakan ini pas sih. Keren lah, cool. Tuh, seperti ini guys. Oke. Oke, itu tadi review celana jogger polos dan jogger kargo dari Alwi Harsi. Like kalau kalian suka, dan jangan lupa kalian subscribe serta share video ini ke seluruh sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian minat, kalian bisa chat nomor WA yang sudah saya taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Alwi Harsi, saya pamit dulu ya guys.